Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memasak sate ayam tusuk bumbu kacang. Bagaimana caranya membuat? Sebelum saya tunjukkan caranya, silakan subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasi video saya agar lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya. Cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Selamat menyaksikan video saya. Rahayu. Om Santi, 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 Om. Mantap. Bahannya adalah daging ayam. Di sini saya menggunakan daging bagian dada dan pahanya. Bumbunya adalah kacang tanah, gula merah atau gula aren, bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, jeruk nipis, garam, dan kecap manis. Pertama, ayam ini kita rendam menggunakan air dan diisi jeruk nipis serta garam. Tujuannya untuk menghilangkan amis. Dan kita rendam selama 15 menit. Sambil kita menunggu ayamnya direndam 15 menit, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Pertama, kacang tanah kita goreng sampai matang dengan menggunakan api sedang. Begitu matang, kita tiriskan. Berikutnya, biji kemiri kita oseng-oseng sampai minyaknya keluar dan mengeluarkan aroma sedap dengan menggunakan api kecil. Bahan bumbu tadi termasuk kemiri yang sudah kita oseng-oseng, kita hancurkan, kita haluskan. Bisa menggunakan food processor kalau punya, kalau tidak bisa diulek sampai halus. Di sini saya menggunakan food processor biar lebih cepat. Berikutnya, kacang tanah yang sudah matang tadi bisa di blender atau diulek juga bisa. Kalau kita blender, kita perlu bantu sedikit dengan menggunakan air. Kita haluskan. Diulek juga bisa, di blender juga bisa. Langkah berikutnya, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita tumis menggunakan minyak dengan api kecil. Kita aduk-aduk agar merata. Begitu sudah tercium aroma sedap, kita tambahkan sedikit air agar bumbunya tidak kosong.
terus aduk-aduk. Begitu aroma tercium, kita masukkan air. Kita aduk-aduk lagi, biar merata. Berikutnya kita masukkan garam. Apinya kita besarkan menjadi api sedang. Lalu kita aduk-aduk kembali biar semua tercampur dengan rata. Begitu sudah mendidih airnya, persiapan kita akan memasukkan kacang tanah yang sudah kita blender atau dihaluskan tadi. Kita aduk-aduk biar rata semuanya, tercampur dengan rata. Terus aduk. Di sini kita hanya menunggu agar airnya berkurang dan bumbunya menjadi mengental. Begitu sedikit mengental, kita masukkan gula merah atau gula arennya. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur dengan rata. Di sini kita tunggu lagi sampai airnya berkurang. Gunakan api kecil saja. Bumbu siap. Sekarang ayam yang kita rendam tadi dengan jeruk nipis kita potong-potong kecil-kecil agar bisa ditusuk. Besar kecilnya potongan itu tergantung selera kita. Tapi jangan juga terlalu besar, nanti matangnya tidak merata. Inilah dia, selesai ditusuk. Apinya boleh kita hidupkan sebelum kita panggang. Sate ini kita kasih kecap manis terlebih dahulu. Di sini saya memanggangnya menggunakan kulit kelapa atau sambuk. Jika teman-teman atau semeton menggunakan arang, silahkan. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar merata. Di sini kita manggangnya hanya setengah matang aja, tidak sampai matang sekali. Kita panggang setengah matang. Begitu setengah matang, kita angkat. Kita isi dengan bumbu kacang yang sudah kita bikin. Dan tambahkan sedikit kecap manis, kita aduk-aduk. Sekarang sate yang setengah matang ini kita balur dengan bumbu kacang ini. Dan kita panggang kembali. Sekarang kita panggang sampai matang.
Inilah dia hasilnya setelah matang. Bumbunya kita cocolkan di atas satenya. Kita isi kecap manis. Bagi yang suka pedas, kalau mau bikin sambal pedas silahkan. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan cabai mentah yang digunting-gunting. Begitu makan ada rasa crunchy, rasa renyah, dan ada pedasnya. Inilah dia, sate ayam tusuk bumbu kacang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasi video saya agar lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya. Cintai kuliner Bali dengan memakan masakan Bali. Lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Inilah dia, sate ayam tusuk bumbu kacang. Luar biasa, mantap dan nikmat. Tunggu video-video saya berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap!